Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, I think this is Edit Couple. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Haimia TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pada malam hari ini ya. Di sini kita akan melihat kesehariannya Ayu Ting Ting, yang dimana informasi pertama kita akan membahas tentang kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV tadi pagi ya. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat fresh, cantik pemirsa, dengan balutan baju berwarna krim ya, serasi sekali dengan bintang tamunya yaitu Dinda Hao dan Ray Mbayang. Wah, serasi sekali ya, dari semuanya sampai ke sepatunya tuh serasi antara Ayu Ting Ting, Ray Mbayang dan Dinda Hao. Dan di sini Ayu Ting Ting memberikan sesuatu atau tulisan di Instagramnya, bahagia dan sehat selalu kalian. Kemudian Dinda Hao juga menjawab, kakak sehat-sehat dan lancar semuanya, bismillah. Di sini juga Ray Mbayang membalas ya, masya Allah, doa yang sama buat Kak Ayu. Jadi semuanya sangat perhatian ya sama Ayu Ting Ting. Dan Ray Ting Ting pun sangat perhatian dengan Dinda dan Ray, yang sebentar lagi mereka akan mempunyai momongan. Untuk Ray dan Mbayang, selamat ya, Mimin ucapkan semoga bisa segera mendapatkan baby yang cantik, soleh dan soleha. Dan berita selanjutnya di sini masih di Brownies TV ya. Di sini Brownies TV mengucapkan thanks manis Brownies TV. Ayu Ting Ting menuliskan thanks manis Brownies TV untuk acara hari ini Denny dan semuanya ya, untuk para presenter, host dan semuanya. Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih. Dan di sini bintang tamunya ya super heboh semua, mulai dari Dinda Hao dan Ray Mbayang, kemudian mama cantik bersama anaknya yang disangka pacarnya tapi masih solid ya. Kita doakan semoga semua bintang tamunya sehat walafiat dan diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Mimin doakan semoga Brownies TV selalu berjaya dan untuk Ayu Ting Ting makin cantik ya. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting selalu sehat dan diberikan rezeki yang halal pula serta diberikan kesehatan. Oke, ini saja informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk hari ini. Sampai jumpa besok lagi ya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.